Enak juga hidup kayak gini. Duduk-duduk enak sambil minum gini ya kan, santai. Paten kali. Aduh. Kepala kau tapi helm kau garuk. Kau buka helm kau. Apa masalah? Apa masalah? Besar kali ini bang. Apa besar? Ini macet kartu kreditnya ini bang. Ucok Joker, kenal abang Ucok Joker? Gak tahu aku. Nama panggilannya, nama panggilannya siapa Ucok Joker? Panggilannya si Om kalau nggak salah. Si Om. Si Om. Si Om. Iya. Kalau tahu aku. Bisa bang bantu? Oh bisa. Berapa rupanya utang dia? Dia main kartu remi pakai kartu kredit bang. Makin banyaknya kartu remi pakai kartu kredit? Iya. Mau juga lah aku kayak gitu ya kan. Oh bisa. Ini bukan cari, aku jumpa sama dia janji nih. Ada apa? Ada. Nanti janji. Ini biar aku panggil dia. Biar aku panggil dia. Mau kau, aku bantu. Pas kali ya? Aku bantu, biar aku panggil dia nih. Nama kau siapa? Awak namanya Don't break. Kau tunggu di sini. Siap. Panggil dia. Terima kasih kali ya bang. Sama-sama, iya. Tunggu ya. Untung kali lah ada abang tadi yang bantuin aku nih ya. Dapat lagi si Umin ya. Si bodoh kali kau. Pak, paten ada modal untuk makan siang ini Kedan. Bodoh kali deh itu memang. Horass Kedann Jejak Kuliner. Yeah. Kembali lagi sama si Om Ganteng Sekota Medan di Jejak Kuliner. Ini kali ini kita mau ngerasain yang namanya Indonesian traditional food. Udah dari pagi tadi kuikutin ini ibu ini. Dari Bandara Polonia kuikutin sampai kemarin nih di Jalan Imam Bonjol nih Kedan. Jadi udah lapar juga ya kan. Ini aku mau cobain namanya Pecal nih Kedan. Pecal sama ibu ini. Ini pecalnya katanya enak. Aku mau cobain ya kan Kedan. Bu, bukan lontong loh, ya kan? Aku mau pecal, aku mau pesan lontong pecal. Tadi ibu udah kuikutin dari. Karena enaknya katanya, jadi kuikutin dari Bandara Polonia sampai kemari. Bentar ya, bungkus bapak ini dulu ya. Mau bungkus? Jangan dibungkus. Makan sini. Iya, boleh. Pakai pecal. Pakai racun tikus, Pak. Hah? Pakai racun tikus. Bagus ibu bunuh sekalian aku, Bu. Ibu gorok aja ya, kan? Cantik ibu ini. Ibu ini cantik masa muda ya, nampak? Ibu ini cantik masa muda, Bu. Cantik kok. Habis aja aku tadi. Dimaki ibu aja nih. Tapi enggak apa-apa lah, tetap beli ya kan. Tetap beli. Ini, Pak. Apa? Goyang. Asik. Ajab. Asik. Cantik. Enggak usah. Gorengan. Potong-potong. Apa nih, Pak? Tahu. Cuman satu, Bu. Kok dipotong di rumah nanti apalagi ya kan? Iya, tapi Bu ini bonbon, Pak. Potong pakai itu, Bu. Jadi Kedan, ibu ini dia ini jualan. Jualan, Bu? Sambil
sambil goyang, Pak. Ah, sambil goyang. Sambil goyang, dia dari Bandara Polonia nih jalan kemari. Ah, kalau ini kalian bisa kok mau ngerasain pecel Ibu ini ada di Tengku Daud. Tapi nanti dia biasanya di Bank Mestika ya, Bu ya. Iya. Di sini ya, di Jalan Imam Bonjol. Oh, ya. Singkong banyak. Tahan, Bu. Tahan, Bu. Goyang sekali bengkok. Si bengkok ya dan bengkok. Kalau aku enggak bengkok lagi nih dan patah, aku patah. Hah? Jangan pakai jadi ikut. Bunuh aja. Ini maaf ya, Bu ya. Ini maaf bukan maksud kurang ajar nih, Bu ya. Iya. Kedan, ini makan sama abang-abang ini. Abang-abang ini udah duluan. Aku yang belakangan aja ya kan. Jadi ini pecalnya. Ini ada tahu. Ini makanan tradisional Indonesia, Kedan. Nah, ini dia. Jadi pakai bumbu kacang. Cuman ku tengok nggak ada sambal pedasnya ini. Ntar, biar pedas, biar tambahin lagi sambal pedasnya ya kan, Kedan. Ini apa namanya, Bu? Dikocok. Asik. Itu ibu itu memang dia latah. Bukan maksud untuk kurang ajar ya Kedan ya sama ibu itu. Mungkin cara ibu itu biar menghibur pembeli ya kan. Biar makin laris ya kan Kedan. Nih, aku udah tambahin pakai cabai nih Kedan. Nih. Aku mau coba rasain nih Kedan. Jadi ini aku dapat rekomendasi dari kawan nih Kedan. Katanya pecelnya ini enak, yang penjual pun ramah. Gue mau coba tahunya dulu, Kedan. Bismillah, mangan jolo. Bismillah. Cepat. Salah gunting. Ini sayurnya, Kedan. Ini pecelnya nih, ada daun ubi, ada ini kayaknya kates ya, Kedan ya. Pepaya kalau gue bilang, yang diris-iris muda ya. Ada kol, ada toge, jadi kan satu, Kedan. Hah, makan dulu. Pahitnya ada, jadi pahitnya itu mungkin dari daun pepaya atau daun kates yang Kedan. Yang di, apa? Yang disuir-suir. Emang aja lo. Jadi kalau kalian mau kemari dan ibu ini di Bank Mestika Imam Bonjol, jadi dia jam-jam 00:30 lah dia di sini. Jadi sebentar aja sih, cuma nanti dia siang dia udah habis ini, cepet kali habisnya. Kedan. Aku lupa. Tadi aku pesan pakai lontong, Kedan. Lontong pecal namanya, Kedan. Ini lontong, Kedan. Ini yang buat tambah enak nih, Kedan. Lontongnya pun lembut, Kedan. Betul. Gak keras. Ini lembut, lontongnya. Jadi kalau kalian pengen pecal, murah, enak, kalian bisa datang kemari. Ini sayur sama lontongnya, Kedan. Ini tahu. Jadi Kedan, jangan lupa kalian ya, walaupun banyak makanan modern, tetap yang namanya tradisional makanan kita, kita makan juga ya. Perhatikan langganan ibu ini dari tadi, ramai kali Kedan, tiap jalan dipanggil. Kita cari kuliner yang lain Kedan ya. Tetap tonton, like, share, and subscribe. Jangan kalian lupa ya Kedan ya. Janji ya, janji. Kedan Jejak. Mantap Kalee. Wurr.
Asik.